Dan sambil-sambil kita menyaksikan pertandingan Bias Kuku, anda juga dapat menyaksikan demonstrasi menerbangkan drone yang dibawakan kepada NK Robotics sebenarnya. Yang berada di yang berminat, bolehlah berjumpa dengan Captain sebenarnya. Amat mudah sekali untuk kalau anda ketahui, kalau sudah belajar, memang senang ya, untuk mengendalikan drone ya. Jadi dimonstrasikan menggunakan drone DJI Mavic dan juga menggunakan remote yang berarti menggunakan handphone sahaja ya. Kalau sekarang belajar di mengenai drone, bolehlah cuba di kampung ya. Halo, saya drone ini memang memberi ruang kerja atau peluang pekerjaan yang luas ya. Yang memerlukan skill, kemahiran. Kalau anda mau jadi NSJ, aerial photography, bolehlah belajar menjadikan drone. Kalau makan, dapat drone face. Ada kawan mereka yang berminat.